Oke guys, kita langsung buka aja aplikasinya. Di sini aku pakai CapCut, kalian buka. Kemudian klik proyek baru. Pilih satu foto dan nanti pakainya cuma satu foto aja ya guys ya. Kemudian ke belakang untuk hapus watermarknya. Setelah itu tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download. Nanti aku sertakan di description box. Kemudian kalian bisa tandain beatnya. Dan ini beat yang aku pakai. Nah, kalau udah selesai sampai akhir, kalian bisa klik centang aja di bawah. Kemudian atur durasi ini fotonya, kalian tarik aja sampai belakang. Nah, sampai akhir lagu ya guys ya. Setelah itu, kalian bisa lebarkan fotonya melebihi background sedikit aja. Kurang lebih segini. Kemudian kita mau tambahkan keyframe. Nah, di awal nih kalian tambahkan, tapi jangan dirubah. Setelah itu di titik yang pertama ini, nah kalian bisa tambahkan keyframe. Nah, tambahkannya itu sekalian kalian rubah ke kanan atau ke kiri atau zoom gitu ya guys ya. Nah, kemudian geser lagi di titik berikutnya atau di detik 10 ya guys ya. Tapi sebelum detik 10 kalian bisa tambahkan keyframe tapi nggak usah dirubah. Kemudian di detik ke 10 kalian bisa rubah videonya, kalian bisa zoom lagi gitu atau dimiringkan lagi gitu guys. Nah, seperti ini. Setelah itu di sebelum titik selanjutnya itu kalian tambahkan keyframe tapi nggak usah dirubah. Nah, kemudian di titik ini kalian bisa rubah. Nah, pokoknya jaraknya sama seperti yang tadi ya guys ya, yang sebelumnya. Nah, ini aku perbesar lagi dan tetap miring. Nah, kemudian di titik selanjutnya juga sama. Jadi sebelum titik kalian bisa tandain keyframe tapi nggak usah dirubah. Nah, kalau yang di titiknya ini baru kalian rubah. Jadi kalian bisa ngezoom atau kembalikan lagi, perkecil gitu ya guys ya. Pokoknya sebelum titik itu kalian tandain keyframe tapi nggak usah dirubah. Pas di titiknya kalian bisa ngerubah itu, ngezoom atau miring kanan kiri atau gimana, pokoknya terserah kalian, itu pas di titiknya ya guys. Nah, untuk keyframe yang di full beat ini ya guys ya, yang beatnya kecil-kecil ini, kalian sebelum titik nggak usah dikasih keyframe, jadi langsung aja di titiknya. Nah, ini kalian rubah. Jadi aku dari miring ke lurus seperti ini.
Nah, kemudian langsung ke belakang aja dulu. Kalian bisa perbesar lagi dan zoom miring gitu. Baru setelah itu kalian bisa tandain titik-titiknya itu, tapi nggak usah dirubah karena itu pasti mengikuti yang belakang nanti ya guys ya. Kalian tinggal tambahkan keyframe aja. Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke awal. Kita mau tambahkan efek mengambang-ambang gitu ya guys ya. Nah, jadi di antara keyframe ini kalian bisa tambahkan 3 keyframe lagi. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri ya guys ya. Nah, kurang lebih yang pertama ini di detik ke 01 aku turunkan fotonya sedikit. Kemudian geser lagi, itu naikkan fotonya sedikit. Terus geser lagi, turunkan fotonya sedikit. Nah, jadi kayak ada berayun atas bawah gitu guys. Nah, seperti ini. Pokoknya kalian kira-kira sendiri ya guys ya jaraknya. Nah, kemudian antara keyframe yang ini sama yang belakang ini, itu juga tambahkan lagi keyframe. Nah, di sini aku pakai 4 keyframe. Nah, untuk pemakaian keyframe yang di tengah-tengah ini terserah kalian sih ya guys ya, mau pakai berapa aja, yang penting itu kelihatan rapi gitu, kayak mengambang dan berayun-ayun gitu guys. Pokoknya kalian tambahkan keyframe itu ke bawah dulu, terus ke atas, terus ke bawah lagi, pokoknya gantian gitu ya guys ya, atas bawah. Nah, untuk keyframe yang satu dengan yang lain, kalau jaraknya sempit seperti ini, kalian cuma tambahkan satu keyframe aja di tengahnya ya guys ya. Dan itu pun ke arah bawah sedikit. Nah, kalau untuk yang full beat ini, kalian bisa tambahkan jedak-jeduknya itu setelah keyframe yang titik-titik. Nah, jadi kalian lebarkan dulu ya guys ya videonya biar lebih gampang. Terus letakkan di sini setelah keyframe yang titik itu sedikit aja. Nah, kalian bisa turunkan fotonya juga sedikit. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalian tuh harus sabar ya guys ya, karena memang kadang CapCut itu kalau nurunkan sedikit itu terlalu berlebihan gitu ya guys ya. Jadi makanya kadang itu jedak-jeduknya terlalu turun ke bawah gitu. Jadi pokoknya sesabarnya kalian gitu guys.
Oke, kalau udah selesai semua untuk keyframe-nya, kita kembali ke titik yang pertama di awal itu. Nah, kita mau tambahkan efek flash. Kalian kembali ke menu awal, tambahkan overlay, pilih di stock video, kemudian pilih yang warna putih, kemudian kalian lebarkan sampai menutupi foto. Terus kalian bisa atur durasinya jadi 0.1 atau sampai mentok ke kiri. Kemudian klik gabungkan di bawah, pilih yang overlay. Nah, kemudian kalian tinggal geser menu di bawah itu ada salin, kalian klik. Terus tekan yang lama dan pindahkan di bawah masing-masing titik. Ini lakukan sampai akhir video ya guys ya. Oke, setelah itu kalian bisa koreksi, putar videonya dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok atau belum. Nah, ini sebetulnya aku kurang srek sama jedak-jeduk yang ke bawah ini ya guys ya. Seperti yang tadi aku bilang, kadang itu CapCut kalau kita tambahkan keyframe-nya itu memang kita mau turunkan itu terlalu berlebihan ke bawah gitu guys. Jadi kita mau tambahkan sedikit itu tuh kayak langsung turun ke bawah gitu guys. Jadi kalian pokoknya sabar aja gitu ya guys ya. Kalian bisa teliti aja satu-satu gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah rasa video kalian itu udah cocok, kalian tinggal simpan aja, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tata, semoga kalian sehat selalu.